kita ngajak dia dengan cara yang bagus. Dia parkir masih plong. Yes, Ron. Terima kasih atas kejujurannya, Mas Ryan. Yeah.
guys, kelar juga hari ini, puji Tuhan. Yeay. Kelar guys, kelar guys. Yes. Terima kasih mas-mas, maaf kalau ada. Yo, what's up? Yo, what's up? Yeah. Awesome. Awesome, amazing. Silakan. Handphone. Good morning, coming here. Yes. Sehat selalu. Sama-sama. Isul Mate. Thank you. Be so good. Yeah, dan dia ternyata penonton cerita aja vlog kita aja. Thank you so much. Ketemu lagi. Sukses selalu. Siap, sukses Mate. Siap. Yo, what's up? So, kelar lah panggungnya dan kita mau makan-makan rame-rame. Nih. Habis bersenang-senang kita sekarang mau isi perut. Ya enggak? Woi. Masuk anjing. Masuk angin. Oke. Okay. Jadi lu kalau lihat Mas Adri kayak ngelihat siapa? Lu pernah inget enggak penyanyi cewek pernah manggung bareng gua kemarin? Nah ini loh, ini. Nah ini kakaknya, kakak Neni. Nah Renita banyak fansnya juga. Nah ini kakak gua disuruh dong, bokap nyokap mirip kan? Bokap gua dong disuruh. Lu jangan ketahin dong, Pan, dia kan ngeliat. Emang anjing. Nah tadi ke potong sama si bajingan ini. Jadi ya kalau tahu Renita Marta Dinata, nah ini abangnya. Hai. Makanya mukanya kurang gondrong aja. Kembar banget sih ya, asli. Nah, itu kalau tahun 2000-an single Ajari Aku Untuk Naik. Belum pada lahir, eh. Gua udah. Yang nonton lo belum pada lahir, eh. Lagu gue rilis tuh belum pada lahir, eh. Itu album atau single? Maksudnya? Album. Ya. Kenapa lu enggak ingin melanjutkan album kedua? Ini album keberapa? Ban. Kedua. Ya? Ini album. Itu album pertama. Tiga. Giliran dia lah. Giliran dia. Kalau ini tuh habis berapa juta? Oh iya juga. Ya. Benar-benar repot. Ya ya ya. Karena ya, ban. Karena menurut gua waktu dia keluar tuh kayak anjir nih. Jauh. Ini pribadi ya. Nih. Kalau dia melanjutkan. Ya, memang, sampai ya, selanjutnya, menurut gua the next John ada, Mayer ada. Sih tungguin aja, gua John Mayer. Oh ya, tapi beneran itu Randy Pandugo. Oh, iya, kita Randy. Makan babi aja ya sama Miko. Akhirnya, yuk kita makan babi ya, makan babi yuk. Yuk. Babi. Nah ini udah kena. Come on, udah let's makan babi. Yes. Dimana? Gak tau dimana. Gitu, menurut gua kalau di tahun itu dia melanjutkan. Tapi babi haram ya, buat umat muslim. Iya, iya, iya. Gua gak makan, mah, aku gak makan, mah. Takut. Takut dia. Gak ngerinya, karena ya udah-udah ada beberapa tuh tiba-tiba. Bapak gua nonton, Ban, jangan gini, nah. Iya. Jadi ya gitulah. Jadi ya menurut gua kalau Mas Adrian melanjutkan itu, gua waktu itu ngeliat tuh sosok bukannya menyamakan, cuman dia. This is low light-nya gokil. Good ya. Yeah, this is good for low light. Thank you, Mr. Zul. Nice to meet you. Yes. Great play, man. Yes, thank you. Yeah. Gokil. Jadi gua disamperin ke katanya nonton segitu aja vlog. Segitu aja gila sih ya. Makan malam hari ini. Ini adalah pork chop. Mari kita makan. The choice. Lagi pada makan semua nih. Main sama Glenn di Bandung ya. Oh dia kampusnya di situ. Sopan. Oh iya iya. Tapi ada. Potong lu. Akhirnya gue lumayan. Ya karena gue humble kan. Iya iya. Walaupun siapalah dia gitu, gue tetap ramah gitu. Oh, ya ya. Lu siapa, Chris? Tapi masih belum selesai ceritanya. Gue tetap ramah ke gue gitu, jalan di maksudnya. Ya gue dia message apa gue. Ya Chris gini-gini, nah gue gitu. Ya
yang hubungan anak udah lost contact nih, tiba-tiba dia ternyata dia fotografer. Ya. Kenal dari si Dino, dari si Glenn kan, ketemu dia juga. Oh, Chris Bernard, oke, oke, lu kan lu ketemu gue aja. Baiklah, kan diajak di Glenn. Tiba-tiba masuk Glenn. Tiba-tiba. Terus tiba-tiba udah mulai. Humble gitu kan, bingung, tiba-tiba itu lama Glenn gitu. Ya kan kalau buat gue sih ya udah karena gue humble kan. Gua diam aja lu. Gue kasih kesempatan juga gitu sama dia. Gue punya band kan. Gue waktu kita mau bikin album gue buat Chris. Kalau ngantin gue bisa Chris gini-gini, budget gini-gini. Lu masih, oh iya mas bisa mas dia. Ya, cuma gue ada proyek lain nih, udah banyak lain. Gue udah mulai nanya shift. Oh. Wih. Aduh. Berapa kan sih? Itu kan udah deal. Tapi masih berapa shift dia gitu? Oh. Gue masih appreciate lah. Oke. Ya udah ya, emang sih gua akui kerjanya bagus. Oh iya. Lumayan lah ya. Lumayan. Bagus lah boleh kerjanya enak. Terus kesini sini makin di puji orang terus kan. Iya 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 iya. Kemarin Glenn main tiba-tiba dia share fotonya. Kemarin Glenn ngumpulin di kan kira lampunya bagus ya, ternyata dia ngatur. Iya, tadi ngatur. Oh, ya. Ternyata dia ngatur. Banyak yang komen tanpa tahu dia ngatur. Berarti kan emang bener buat dia. Udah mulai. Jadi besok gak tunjuk. Tiba-tiba dia ngomong-ngomong gue. Udah mulai cancel jadwal sekarang. Wow. Gini kan kita buat kita semua nih. Yeah. Kadang-kadang orang di atas, kadang-kadang di bawah. Yeah. Ya.